Hello guys, welcome back to my channel, Tadinio Gaming. Oke, balik dengan segmen dari Adinio's Update. Dan game kali ini adalah Destiny Child. Yes, game dengan fan service terbaik menurut saya ya guys. Di video kali ini kita akan lihat bagaimana saja update terbaru dari Destiny Child guys. Dan juga kita kalau bisa kita bakal gacha ya guys. Oke. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Adinio Gaming. Oke, sekarang kita bakal coba login. Semoga ya akun gue masih ada. Kok nggak ada sih? Parah ya. Oke, semoga akun gue ya. Sumpah ya, itu dari halaman awal aja ya. Udah menggiurkan ya. Oke nih, udah masuk guys. Sekarang kita masuk ke login bonus. Jadi login bonus per bulan ya guys. Jadi setiap bulan itu kalian dapat login bonus kayak gini guys ya. Oke, kita sekarang dapat hati guys, stamina. Oke, tertang ke 28 kalian bakal dapat guaranteed 5 kali guys ya. Guaranteed bintang 5. Jadi kayak gini halaman awalnya. Yang bisa kalian lihat, gue udah level 70 Adinio. Ini UI-nya agak ribet ya guys. Banyak banget yang kita lihat. Tapi sekarang kita coba ke menu. Kalian bisa lihat di sini ada setting biasa. Kalian bisa ada silhouette mode. Silhouette mode itu maksudnya kalian tuh karakternya jadi kayak tidak itu guys, tidak parah gitu kayak jadi silhouette doang, bayangan doang. Terus juga ada low quality kalau HP kalian kentang. Terus kalau ada juga SD change resolution gitu nih. Jadi kalau gua kan high resolution, tapi kalau HP kalian gak kuat kan coba jadi lower resolution guys ya. Ada juga ada order. Terus kalian sini bisa download voice data. Setahu gua tuh download voice datanya tuh gede guys. Tapi gua besok aja download voice datanya. Juga ada community, ada official website, YouTube channel, official community, ada support di sini. Oke. Terus ada lagi mail. Di sini kita bisa claim dapat itu guys ya. Gacha 10 kali. Oke, ntar aja ya. Sini juga ada archive. Archive itu koleksi karakter yang kita punya. Banyak banget ya. Gila lu. 2345 guys karakternya. Wow. Keren. Sudah ada background, di sini kalian bisa ganti background guys. Soalnya ini kita confirm backgroundnya ganti guys ya. Sudah ada gallery mode, kalian bisa screenshot karakter kalian gini. Dan kalau kalian klik karakter main screen kalian, dia bisa crack guys. Oke, di sini ada pindah ke sebelahnya, ada ini ada pas ini ada bayar tuh 690.000, cok bisa bayar gede banget ya. Kita klaim saja, klaim cok. Oke, lama ya. Oke, di sini ada mission pass tuh kayak itu ya, kayak misi gitu buat lepas gitu ya. Terus sebelah kiri sekarang ada ini guys ya, Mammon Reasonable Support. Sekarang ada gini guys, jadi kayak ada kalau kalian mau dapat kristal buat gacha, kalian harus nonton videonya guys, tapi dibatasin sehari cuma 2 guys. Ke sampingnya ada event, kita lihat tidak ada event yang available sekarang. Sekarang juga ada Rebirth Challenge. Terus sebelah sini ada shop. Oke, sini semua karakternya, jangan heran ya guys. Ini benar-benar full fan service ya guys. Serius, full fan service. Ini di sini top up ya. Soft top up. Sudah ada Lisa daily test. Di sini ada daily test. Kalau kalian nyelesain semua, kalian bakal dapat 400 resource gacha guys. Di sini juga kalian setiap kalian nyelesain misi juga dapat 50 resource gacha. Oke. Terus di sini ada Ragnarok. Di sini adalah ini kayak raid. Jadi kalian gabung sama orang-orang lain gitu, kalian bakal raid ya guys. Tapi karakter yang kalian punya.
sini ada world map. World map itu story. Sekarang udah kayak gini gak sih? Udah beda banget loh. Oke, sekarang di world map tuh ada story battle. Oke, story battle tuh story tapi battle-nya doang guys. Di sini ada main story-nya. Oke, sekarang chapter 2 udah keluar. Sekarang sampai chapter 5. Oke. Gua tuh terakhir chapter 2 guys. Ya, chapter 1. Terus chapter 2 itu belum available. Terus sekitar berapa setahun yang lalu, sekarang udah sampai chapter 5. Oke, mantap. The Event Dungeon. Nah, jadi kalau kalian farming resource, ya kalian farming di sini guys, di Event Dungeon. Ada Dungeon of Brightness, Dungeon of Volcano, Dungeon of Waterfall, Dungeon of Blackness, gitu lah guys ya. Oke. Terus ada lagi Underground. Underground ini tuh buat ngetes kemampuan karakter kita guys, dan juga kalian bakal dapetin buat reward yang bagus guys. Semakin susah challenge-nya, semakin bagus reward-nya. Terus ada Devil Rumble, ini PvE. PvP tapi tidak live ya guys ya. Jadi kalian melawan defense orang ya. Terus kalian kalau kalian menang, kalian bakal naik ranking gitu guys ya. Ada Endless Duel, ini apa nih? Baru nih Endless Duel. Yo, koso. Mau soudat seni tsudoi shimaki tachi yo. Oke, ini baru guys. Oh, di sini ada Endless Duel, ada 15 Massive Wars. Di sini ada Frontier Duel, 15 Shield of Bestiality. Oh, ini ada bintang 3, ada bintang 4, ada bintang yang unlimited. Semua bintang bisa masuk guys. Oke, tapi tar aja. Kan ini baru guys, itu ya baru ya. Endless Duel itu baru. Di sini Rebirth, ini yang Rebirth guys ya. Di kalian di sini ngelawan karakter yang OP banget kayak gini nih. Yang level-level gini paling kuat itu level 60 Great Sage Labyrinth, tapi gue belum bisa, gue masih mentok di level 10 Sacred Labyrinth. Oke, ini sudah ada sub story. Ini sub story-nya guys, dan kalian bisa dapet kalau nggak dapet ini ya, kayaknya dapet itu ya, apa wallpaper ya, terus sub story 2. Oke, keren. Oke, sekarang kita balik lagi. Kadang ke Night Ward. Nih, Night Ward ini spesial ya guys. Di sini ada shop kita lihat. Terus juga ada Scarlet Collection. Di situ kalau kalian gue bilang kan ada Ragnar Brick. Yukuri mite itte chodai ne. Dapetin resort ini guys ya. Jadi kalian sini bisa tuker buat dapet gacha atau tidak weapon refining ore. Oke, gitu guys ya. Terus ini juga ada House of Reincarnation. Jadi kalian disini, nah, misalnya kalian punya karakter yang bintang 4 ada banyak gitu guys, ada banyak UP gitu. Jadi kalian bisa kalian kayak kalian itu apa? Kayak kalian dismantle, terus bakal dapat ini guys ya. Terus di antara semuanya sini guys ya, antara semuanya sini nih. Oke gitu guys ya. Terus ada ini gue baru nih. Repetitive Forge. Oh ini core. Oke, ini baru guys. Gue nggak tahu apa ini. Pokoknya ini kayak ini masuknya ke dalam equipment ya guys. Jadi buat salah satu buat enhance kekuatan karakter kalian guys. Sekarang kita ke exploration. Ini tuh buat farming XP guys ya. Tar saja. Ini tuh kalian nyuruh karakter kalian yang levelnya kecil buat explore gitu. Ntar berapa jam dia balik terus dapat nambah XP sama nambah ada hadiahnya gitu guys. Hadiahnya tuh nggak tentu guys. Sekarang ini Infernal Rim. Oke, ini baru ya guys. Di sini tuh ini cuman fan service semata ya. Di sini juga ada spa shop. Jigoku no nekki taiken. Buat nuker-nukerin barang-barang gitu guys. Di sini kita bisa cek di sini. Misalnya ini. Kita enter. Oke, gini guys. Jadi gini. Ini guys ya. Bukannya jadi kata-kata kalian yang kalian punya nge-spa gitu guys ya. Oke, gitulah ya. Kita bisa keluar gitu lah ya, sekarang sepagi itu guys. Jadi sudah lagi ini baru guys, EV Adventure baru nih, ini baru, gue baru nyadar, ini baru guys ya. Oke, banyak yang baru-baru. Ini video bakal gue bagi dua, yang video kedua bakal gue bakal nyoba semua yang baru-barunya guys. Hecate's Library.
a library where you can reread the initial scenarios. You can also read scenarios exclusive to the library that don't show up in the main game. You can unlock an awakening scenario separately even if you don't have the child. Jadi ini kayak library gitu ya. Okay, keren. Karena ada kayak gini. Ada main, ada special, ada awaken, ada other. Okay. Sayonara wa wakare ja nakute. Balik sekarang ke paling bawah ya. Kita ke lihat sekarang child. Kita bakal lihat ini ya. Ini adalah karakter kumpulan karakter gue guys. Kita klik ini Golden Eldorado. Ini bintang 6. Oh, bintang 6 nih guys. Ini bintang 6. Gue bisa ke samping apa? Gue mau ke samping cu. Oke, ini ke samping. Ini ada Final Agaya Memon. Gini-gini gak pokoknya. Ini ya, kata-kata kamu bisa gedein. Kalau ini ya, Original Seed Eevee. Kalian bisa lihat galeri mode. Terus kalian juga bisa ganti kostumnya di sini. Sayangnya gue cuma punya satu guys ya. Terus kalian bisa detail stat. Terus sekarang bisa lihat gini guys. Ini baru nih guys detail stat ya. Terus di sini ada skill. Kalian bisa lihat skillnya. Ini juga setting. Kalau kalian main auto, kalian bisa lihat skill setting di sini guys ya. Terus ini buat level up. Jadi gue sudah max level. Sudah uncap. Uncap itu misalnya kalau kalian punya dupe atau kalau kalian punya resource buat naikin level capnya gitu, kalian bisa naikin pakai uncap. Terus ada evolution, tapi gue nggak bisa. Ini juga ada ignition. Ini baru ya ignition. Baru ignition. Baru. Oke, banyak yang baru ya. Keren. Dan kalau nggak salah karakter favorit gue itu adalah ini guys. Ini nih. Mat. Oke, keren. Keren ya guys. Kalian bisa tahu kenapa dia jadi karakter favorit gue ya. Oke. Sudah lagi. Siapa lagi ya? Nih. Ini juga nih. Bagus nih. Capri. Oke. Ini bintang 5. Terus sekarang ke item. Oh, kita bisa sell. Oke. Dia langsung ke sell gitu ya. Jadi item ini ada equipment. Ada buat 8 hands karakter. Ada item spa. Ada apa nih, ini baru nih. Oh, ini core baru nih. Ini ada item gacha. Ada item baru juga nih, kostum ya. Oke, banyak yang baru. Sekarang ke my room. My room ini biasa ya. Kalian bisa langsung apa ke daily task gini. Terus ada mid level pass gini. Terus juga ada Devi challenge. Terus juga ada Monas mission. Oke, gitu guys ya. Terus sekarang ke summon. Oke, ini kalian bisa summon free. Kita coba dulu ya. Gacha free guys. Oke, video summon. Ini ini guys ya. Ini summon ya. Ini like dapat ini guys, monster. Oke, sekarang kita ke ini guys, premium pickup summon. Kita cuma bisa sekali. Cuma available cuma sekali guys. Dan ini bisa kita lihat. Resort gacha gue ada 26.000 guys. Dan ini sekali gacha itu 22.700. Jadi gue bisa sekitar gacha sampai 10 kali. Tapi sekarang video pertama gue baca gacha sekali dulu ya guys. Ini premium pickup summon. Kita lihat rate-nya. Kita lihat rate-nya. Rate-nya bintang 5 itu 6%. 6% guys. Wah, sini gede ya. Rate-nya 6% loh. Terus bintang 4 5%, bintang 3 79%. Oke. Okay. Oke, 5% guys. Let's see apakah gue beruntung. Wish me luck. Yes. Yes, semoga dapat karakter yang going. Gak jelas. Bagus kah? Tidak. Gak jelas. Oh, dapat karakter. Berit. Dapat Bremen. Monster lagi.
Dapat bronze. Bagus kah? Mana nih? Dapat Davi. Dapat mana nih? 6% ini. Oh, ini nih, nih. Ah, bintang 4. Bisa 6%, cok. Satu lagi nih, terakhir, cok. Oh, cuit. Aduh. Cok. Wah, 6% juga susah ya, 6% loh padahal. Oke, sekarang ini eventnya lagi Psychic to Keika. Lagi ada 15 kali summon available ya. Dan juga ada sini ada Ragna Burst Pick Up Summon. Kita bakal dapat dia nih. Sering ya, itu juga ada Ragna Burst Pick Up Summon, dapatnya juga dia, sering ya. Dan sini juga ada premium. Oh, free guys, kita free, kita semua sekali, kita free. Oke, free doang, aman jay. Oh, dapat karakter, baal. Kita lihat lagi ada summon apa aja. Oh, ada nih summon. Oke. Oh, jadi yang tadi sekali-sekali itu bakal perbaruin ntar lagi guys, di 3 jam berikutnya. Kita nyoba yang event ya guys, si Reika ini kita coba sekali. Semoga. Semoga bagus. Black. Ganti langsung. Langsung cepat. Oke. Bagus nih. Semoga. Aduh. Wih, Davi baru nih. Racer Davi. Bagus ya guys. Oh, kita empat terus, cok. Bintang ini nih. Bintang 5. Hati-hati, pantu bagus banget. Woi, bintang 5 lah. Woi. Bintang 3. Bintang 3 ya, guys. Bintang 3 loh ini. Bintang ini bagus nih. Bintang 5. Bintang 4, kok. Ini bagus ya. Fantasy Death nih. Oke, close. Apakah sekali lagi? Enggak ya? Udah ya? Tapi gue penasaran, cok. Udah lah. Ntar video berikutnya kita bakal gacha lagi, guys ya. Oke, mungkin segini dulu video dari gue. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya, guys. Dan juga nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Adinio Gaming. Oke, guys. Dan jangan lupa subscribe, guys. Untuk subscribe dari kalian sangat berharga bagi saya, guys. Dan bantu saya untuk mencapai 500 subscriber, guys, ya. Supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video yang lebih menarik, guys. Oke? Good luck. See you. Bye. Ciao.